Grant. Saatnya pulang kembali ke Speed City. Kapal ini. Sahabat-sahabat, kita masuk ke dalam. Sahabat-sahabat, saya lagi jalan-jalan di kota tua Split di Kroasia. Nah, salah satu yang menarik di sini adalah Diocletian Palace, di mana istana ini dibangun pada awal abad ke-4 untuk Kaisar Romawi Diocletian. Sahabat-sahabat, ikuti jelajah Eropa dari Diocletian Palace di Split, Kroasia. Pintu barat atau West Gate. Nah, di sana. Thank you.
One, two, three. Matanya bisa dalam gitu. Lanjut, Pak. Langsung, Pak. Lanjut, Pak. Langsung ngomong. Enggak, langsung ngomong, 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 ngomong. Pak, kenal muka, Pak. Diocletian was a Roman emperor, one of the greatest Roman emperors, born in the middle of the 3rd century, very close to here, in an ancient Roman city called Salona. Because he knew this area very well, that's the reason why he chose this location to build his palace. And this is how his palace originally looked like. Tahun 305. Bapak Ibu, mari lebih dekat. Lebih dekat. Nah, sahabat-sahabat, gimana keren kan? Betapa megahnya ini. Padahal bangunan ini dibangun kurang lebih 1700 tahun lalu. Ini kurang lebih di awal abad ke-4. Dan Diocletian Palace ini hampir separuhnya dari total kota tua dari Split. Sahabat-sahabat, ikutin terus Raja Eropa di tempat lainnya. Halo sahabat-sahabat, selamat pagi. Pagi ini saya akan menikmati kota Split, Kroasia, yang merupakan kota ketiga dalam kunjungan kami ke Balkan, Kroasia. Dan pagi ini saya akan memulainya dengan berlari di pantai di kota Split, Kroasia. Ikutin saya terus di Jelajah Eropa.